Sistem ganjil genap di DKI Jakarta diatur melalui surat keputusan Kadishub nomor 320 tahun 2021. Ada 8 ruas jalan yang memberlakukan ganjil genap, yaitu daerah Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Pembatasan pemberlakuan ganjil genap ini dimulai pada pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Barat.